Bergabung dengan elemental Boboiboy, makanya skinnya begini ya. Kekuatannya tuh sebenarnya sama seperti skin Boboiboy yang aku punya sebelumnya, cuman ini lebih overpower lagi, lebih kuat karena dia bergabung dengan Agent Ali. Dan seperti yang kalian lihat, kepalanya, wajahnya itu wajah Agent Ali yang tampan sekali ya. Oke, di sini ada Godzilla, guys. Godzilla adalah salah satu makhluk raksasa yang musuhnya King Kong itu loh ya. Oke, kita akan menggunakan jangan langsung Supra ya. Skin Agent Ali versi Glacier dulu untuk menggunakan golem kita. Apakah setara besarnya? Kita lihat dulu. Apakah besarnya sama? Oh, lumayan, hampir sama, guys. Hampir sama ya. Oke, kita bantai dia, kita bantai. Let's go, let's go. Maju kau Godzilla. Rasakan. Oh, dia bisa ninju juga. Bisa nyerang juga kau. Bisa nyerang juga. Ayo, ayo, maju kau. Kita biarkan dia me... Oh! Kukira dia nggak bisa nendang, guys. Kita harus menggunakan skin Agent Ali versi... apa ini? Solar ya? Solar aja ya. Kita akan menggunakan laser solar Agent Ali kita untuk membantai, tidak mempan. Apa itu, guys? Itu adalah semburan atom, guys. Oh my god, itu bahaya banget. Kalau sampai terkena semburan atom itu, kita akan langsung meninggal ya, langsung tereliminasi kita. Oke, kita akan serang dari dekat, guys. Dari dekat banget nih ya. Terlalu lambat menghindar kita, ya. Untungnya kena cuman segetil aja ya, cuman di ujungnya aja, ujung kakinya kena, jadi terlempar. Kalau sampai kena badan kita udah pasti KO ya. Kita serang dari bawah. Apakah mempan? Apakah serangan kita memberikan efek kepada Godzilla ini? Tidak, guys. Kita pakai Agent Ali kegelapan aja. Kita serang menggunakan Agent Ali versi Darkness. Tidak mempan juga, kita pakai naga kegelapan. Let's go, naga kegelapan kita keluarin. Oke, ini dia naga kegelapan kita, guys. Oke, kita bantai ya. Rasakan. Oh, dia mendekat. Oh. Dia mengalahkan naga kegelapan kita dong. Tampaknya kita tidak punya pilihan lain selain menggunakan skin Agent Ali versi Supra kita yang sangat overpower dan tidak tertandingi sampai sekarang ya. Sebenarnya masih banyak sih skin-skin baru seperti skin Sori, skin Gamma. Tapi untuk sementara kita cuma punya ini ya. Ini yang paling kuat yang kupunya saat ini. Dan kita akan langsung membantai dia, guys. Kita bantai dia menggunakan serangan Agent Ali Elemental Supra. Kita lihat. Apakah kita berhasil mengalahkannya, guys? Tidak mempan. Oh my god. Terbantai. Oke, guys, kita akan mencari lagi map rahasianya. Kita minum dulu sebentar. Oke, kita dapat map kereta, rel kereta terbengkalai lagi, dan ya kalian sudah tahu lah ya map ini. Tapi kita cek dulu apakah monsternya sama seperti sebelumnya. Kalau sama kita skip ya, kalau beda baru kita masukin ke video. Yang berarti kalau kalian nonton ini berarti ini monsternya beda dari video sebelumnya ya. Kita coba turun di sini. Kita coba dulu, kita lihat dulu animasinya, guys. Jadi kita belum bisa menggerakkan ya, sabar, guys. Ini animasinya, kita tengok dia jalan, Mr. Stumble-nya. Dia menengok-nengok-nengok. Dan apa itu? Mobil apa itu? Loh, mobil Upin Ipin, guys. Mobil pan Upin Ipin itu, tapi sabar, kita lihat. Boboiboy.
Oke, ternyata ini bukan skin Upin Ipin biasa, ini adalah skin Upin Ipin Boboiboy ya, bukan skin Upin Ipin guys. Ternyata itu mobilnya mobil Boboiboy ya. Kita akan coba mengalahkan dia, bukan mengalahkan sih, tapi menang lah ya, supaya kita dapat skinnya. Jadi kita kembali lagi ke map yang tadi, cari, kita cari. Dan ini dia guys, map rahasia kereta terbengkalai lagi. Dan seperti yang kalian tahu tadi, musuhnya itu bukan sembarangan itu guys. Itu adalah mobil pan Boboiboy. Dan aku sudah punya mobil pan Upin Ipin. Jadi let's go, kita coba mobil pan Boboiboy ya. Kayaknya seru guys, kayaknya mantap ini ya. Oke. Kita coba melihat dulu sekitar, area sekitar. Tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun. Kayak kita coba turun guys. Oke, mantap. Oke, kita maju, kita maju, kita maju. Apakah dia akan muncul? Apakah masih sama? Oke, sama guys. Ternyata guys, itu dia mobilnya. Itu dia mobilnya. Itu adalah mobil pan Boboiboy ya, bukan Upin Ipin guys. Ada lagi mobil pan berhantu yang terbaru. Ini adalah mobil pan Boboiboy. Dan ini kayaknya sangat menyeramkan ini, karena ada Boboiboy-nya di atasnya guys. Tiga lagi di atas itu ya. Gila sekali nih. Oke, tunggu dia kabur dulu. Tunggu dia pergi dulu. Oke, kita turun. Nice, 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 nice. Oke, dia muncul lagi di sana. Saatnya kita kabur guys. Kita akan coba bersembunyi di dalam ini ya, gerbong kereta yang tidak terpakai, tapi ini masih menyala nih guys. Kita coba naik ke situ untuk menghindarinya. Ini gerbong yang sama yang kita gunakan untuk menghindari serangan dari kereta Thomas pada masa itu ya. Udah lama banget dan ternyata masih berguna. Oke, mobil pannya itu bukan mobil pan itu guys, itu mobil pick up itu. Oke, kita maju-maju sambil menunggu dia kabur ya. Bukan kabur sih, mereka tuh akan kembali ke tempat asalnya. Tapi kalau kita turun ke rel kereta, dia akan mendengar suara langkah kita dan dia akan mengejar kita lagi guys. Oke, kita coba turun dulu. Apakah langsung keluar? Tidak, ternyata tidak langsung keluar ternyata ya. Kukira dia akan langsung keluar loh. Ternyata tidak macam itu. Oh, apa itu guys? Aku melihat ada sesuatu. Oh, itu anu lagi tuh. Apa sih namanya? Skateboard ajaib lagi guys. Skateboard tanpa itu. Apa sih namanya itu? Skateboard remote ya yang. Oke. Terdengar suaranya guys. Aku mendengar suaranya. Nah, itu dia. Sangat berbahaya. Kita coba naikin ini. Keren gak tuh guys. Mantap gak tuh. Oke. Keren banget sih ini sih. Kita belok guys. Oke. Ngedrip gokil. Ngedrip kita guys. Set. Oke, tenang. Ini cukup berbahaya di belakang kita, ini cukup berbahaya. Oke. Oh, dekat banget guys. Ternyata garis finishnya dekat ya. Tidak perlu yang effort banget. Dan yap, kita langsung ke finish. Tidak serumit yang aku bayangkan tadi. Ternyata finishnya dekat saja. Dan ya, itu dia guys. Itu dia mobil pan hantu Boboiboy. Sangat-sangat keren ini ya. Dan ternyata monsternya adalah Ganki atau monster Dajjal guys. Monster bermata satu yang bisa mengeluarkan laser menggunakan mata besarnya itu ya. Di sini aku menggunakan banyak sekali skin Agent Ali. Dan tapi kita pakai yang api dulu ya. Hati-hati, kita harus berhati-hati sama matanya itu. Karena matanya itu bisa... Oh! Baru juga aku bilang, langsung mengeluarkan... mati kau! Kukira matanya itu lemah ya. Karena kan mata gitu loh, bisa ya gampang kesakitan. Tapi ternyata tidak loh. Mata raksasanya itu sangat kuat guys. Oke, kita pakai Agent Ali Air!
tidak mempan. Dia juga menyerang tapi kita masih bisa menghindar. Nah, makanya kita pakai elemental fusion glacier. Let's go glacier kita. Raksasa. Oh. Hah? Sekali serang aja kah? Kita mulai. Oke, kita pakai Gen Ali Solar aja. Seharusnya mempan ya. Kita bikin silau matanya ya. Rasakan. Dia berusaha menutupi matanya guys, cuman tangannya itu terlalu kecil untuk matanya yang sangat besar ya. Oh, dia melemah guys, dia melemah. Oh, hati-hati. Nah, hampir saja. Let's go. Oh. Kabur. Kita serang lagi. Ah, dia kesakitan guys. Dia kesakitan menerima serangan kita yang bertubi-tubi dari tadi ya. Oh, dia mau menyerang ternyata. Kukira lagi kesakitan ya. Oh. Cowboy Supra kita. Dan kita akan langsung membantai. Ini pasti langsung mati sih ini. Nggak mungkin nggak mati ya. Oke. Kita bantai guys. Rasakan ini dia. Agent Ali versi Boboiboy Supra yang sangat-sangat kece, sangat-sangat keren pastinya. Dan apakah bisa, apakah berhasil, apakah dia langsung meninggal? Oke, kita lihat dulu apakah dia langsung meninggal guys. Oke, ini dia penampakannya Ganki atau Monster Dajjal yang sudah kita kalahkan. Oke guys, kita akan menggabungkan 6 elemental guys menjadi satu. Dan ini dia guys, keren banget. Gila guys. Kalian bisa lihat ini adalah Boboiboy Iblis ya. Ada tanduknya, ada sayapnya, ada pedangnya juga. Dan tangannya itu satunya tangan guys. Kita akan coba pakai Boboiboy Supra dulu ya. Nanti kita pakai guys yang kuat tadi nanti ya. Kita pakai yang ini dulu guys. Oke, let's go. Kita tembak guys. 1, 2, 3. Kita langsung keluarin yang paling overpower dan kita kalahkan guys. Ternyata musuhnya sekolosal hutan. Gak tahu juga aku bakal dapat musuh yang kuat kayak gini sih. Oke, mati ke dia. Let's go. Oh, mati guys. Waduh, baru juga belum aku keluarin yang overpowernya guys, sudah mati duluan dia. Gimana ini? Aduh, mati duluan guys. Lemah ternyata musuhnya ya. Aduh. Bagaimana nih guys? Kita cari ada Eren guys, Eren Yeager. Oh my god, Eren. Nah, buat apa kau Eren? Kita tengok ya. Dia melukai tangannya. Apa yang terjadi? Dia berubah guys. Ada petir-petir juga dong. Ada Titan Eren guys. Ini adalah attack Titan ya. Kita kalahkan guys. Ini baru lawan sepadan ini. Oke. Kita berubah guys. Ini dia guys. Skin baru kita tadi ya. Yang kubilang tadi. Ini baru guys. Bisa ya kita pakai ya. Let's go. Kita pakai golem dulu guys. Kita pakai golem dulu. Untuk mengalahkan sama-sama gede kita nih. Let's go. Keren banget. Ini semuanya nih Boboiboynya bisa mengeluarkan semua elemen, bahkan yang glacier kayak gini bisa juga ya. Dan ini kita yang ngendaliin guys, enggak otomatis ini. Oh. Kuat sekali dia guys. Mamam. Ngapain dia ngap? Tendangan apa itu guys? Tendangan taekwondo dia pakai. Mati kita. Lumayan guys, lumayan kuat juga dia rupanya ya. Oke, Boboiboy kegelapan, Boboiboy enggak tahu ini Boboiboy iblis aja kita sebut ya. Let's go, perlihatkan kekuatanmu yang sebenarnya. Menghindar dia, takut dia guys, enggak berani dia nerima serangan kita. Mau nendang dia. Kita kan kecil ya, masa bisa kena tendangannya sih. Oke, kabur dulu. Nah, di sini pas kita tembak guys. Menghindar lagi guys. Ternyata attack Titan ini dia lebih lincah ya dari yang kukira ya.
Oke, kita kesini guys, kita sembunyi dulu guys. Nice, nice. Kita tunggu. Oh, itu dia, itu dia. Kita tembak dari samping sini ya. Serangan tak terduga guys. Sabar, sabar, sabar. Ah, pas banget kita belakangin. Walaupun ini cara yang curang ya, tapi ya semuanya itu tidak ada yang curang guys. Kalau kita memang dalam pertarungan semuanya itu bisa dilakukan, termasuk cara curang seperti ini. Kita tembak dari belakang, nggak mungkin nggak kena dong. Rasakan, rasakan kau. Hey. Kita tembak lagi guys untuk memastikan supaya dia benar-benar mati ya. Kita tembak lagi. Oke, seharusnya sih dia tidak bangun lagi sih. Kalah dia guys. Gede banget dia, gede banget. Kepalanya segede ini guys. Kalah sama kita bobo-bobo yang kecil ini karena kita... Itu guys. Menyala-nyala lagi dia guys. Apa maksudnya ini? Berubah dia, berubah guys. GG nih guys. Ini Titan Eren yang versi itu ya. Versi kolosal dia. Oke, no problem guys. Kita lawan juga guys. Nggak takut kita ya. Muka berubah 1000 kali pun aku tidak takut ya. Oke, ayo Bobo Boy. Kita tembak guys. Tidak mempan dong. Tidak mempan guys. Versi yang ini dia terlalu kuat dong. Oke. Kita ganti serangan kita guys. Nggak bisa pakai laser. Laser itu tidak mempan ternyata guys. Kita akan gunakan kekuatan yang cukup. Monster-monster yang ada di game Stumble guys. Entah kita bertemu monster apa, yang pasti aku akan memenangkan mapnya. Maksudnya mendapatkan crownnya dan kita akan kalahkan monsternya. Dan ini dia guys, yang skin yang akan kugunakan adalah skin Agent Ali. Tapi ini bukan skin Agent Ali sembarangan ya. Ini bukan Agent Ali biasa, karena seperti yang kalian lihat dia seperti memiliki warna-warna seperti Bobo Boy. Karena ini merupakan Agent Ali Elemental Bobo Boy guys. Seperti yang kalian lihat di sini ada Agent Ali versi Bobo Boy Api, ada juga Agent Ali versi Bobo Boy Solar, dan di sini yang paling keren menurutku ini adalah Agent Ali versi Bobo Boy Frozen ya. Ini bukan Bobo Boy S guys, ini adalah Bobo Boy Frozen. Sini guys, semoga saja. Wow, kita mendapatkan lagi map. Apa ini namanya ini? Stasiun ya. Stasiun kereta terbengkalai. Kita akan melihat monster apa yang ada di sini. Oke, di sini guys, aku menggunakan skin Agent Ali versi biasa dulu. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada 3 elemental yang akan kugunakan untuk perubahan Agent Ali-nya nanti ya. Tapi sebelum itu kita akan cek ombak dulu. Aku akan memeriksa terowongan bagian sana dan kita lihat ini ada monster apa di sini. Apakah Thomas kita akan lawan? Tapi aku bosan lawan Thomas terus ya. Kita cek dulu. Belum ada tanda apa-apa guys. Apakah ini monsternya adalah Train Eater atau Coco Charles atau apa ya? Semoga saja kita mendapatkan monster baru untuk dilawan karena aku bos. Apa itu? Oh my god. What? Itu adalah Skibidi Toilet Coco Charles. Kita akan serang menggunakan Agent Ali api kita ini. Tunggu lewat guys. Itu dia. Coco Charles kepala 3. Tidak kena. Laju banget. Kita serang lagi. Tidak mempan. Oh my god, ini terlalu kuat guys, terlalu kuat ya. Kita langsung pakai Agent Ali Solar kita aja. Ini adalah elemental solar. Pastinya kalau kena pasti mati sih. Enggak masa kita tidak bisa. Kita serang. Enggak bisa kena guys. Yang jadi masalah ini terlalu cepat gitu loh. Kita serang lagi, serang. Tidak bisa kena guys, terlalu cepat. Oh, aku punya ide. Kita akan hentikan pergerakannya menggunakan Agent Ali Elemental Frozen. Kita akan bekukan dia menggunakan skin ini dan rasakan. Berhasil, itu dia Skibidi Toilet Coco Charles berkepala 3 yang sangat cepat ya. Gerakannya terlalu cepat sih, susah banget dikenain. Makanya kita harus bekuin dulu seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini kan gampang ya. Kita hanya perlu menyerangnya menggunakan skin Agent Ali Elemental Solar kita ini. Dan kita langsung bantai guys. Langsung kita bantai. Dan rasakan. Apakah dia mati? Oh, kalah dia, kalah. Kalah, guys.
Oke, kita langsung bergegas saja. Aku tidak yakin bisa mengalahkan ini. Maksudnya tidak yakin bisa membunuhnya sampai benar-benar mati ya. Makanya kita tidak usah ambil resiko. Kita yang penting dapat crown aja lah ya. Kita akan ambil crown. Itu dia guys, dikit lagi. Entah mengapa di sini Agent Ali elemental solarnya tidak bisa terbang ya. Mungkin karena arenanya ada di dalam terowongan. Jadi pergerakannya dibatasin supaya kita tidak terlalu cepat menang lah. Oke, ini dia guys, kita berhasil mengalahkannya dan oh ternyata masih hidup. Oh my god, Coco Charles. Ini adalah Skibidi di toilet Coco Charles berkepala 3. Seperti itu penampakannya, sangat menyeramkan guys ya. Itu sebenarnya bisa mengeluarkan semacam laser dari mulutnya. Untungnya di sini dia tidak bisa menggunakannya. Mungkin kita akan melawan ini lagi di video berikutnya ya. Tapi kita akan mencari monster-monster yang raksasa tentu saja, karena ini terlalu kecil. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikut selanjutnya. Bye-bye. Dan di sini aku akan menggunakan skin Boboiboy Halilintar. Ya kalian mungkin bingung kenapa di sini tidak ada pesertanya selain aku. Jawabannya karena ya di toilet ya. Ya oke. Calm down brother. Kita serang guys. Dia sedang menyekap seorang wanita ya. Kita serang. Langsung kalah guys. Kibi di toiletnya. Kita menyelamatkan. Ini hantu guys. Kita menyelamatkan hantu. Kita nikahin aja kali ya hantunya ya. Kita akan menikahi seorang hantu. Kita lihat guys, pergabungan Boboiboy dengan hantu guys. Jadinya seperti apa ya? Hantu apa ya? Hantu Vina ya. Halo, hantu Vina. Oke, kita lihat guys anaknya seperti apa. Sabar. Nah, ini dia anaknya guys. Pergabungan Boboiboy dengan hantu menjadikan Boboiboy elemental terbaru. Ini dia Boboiboy hantu guys. Dia punya sayapnya pasti overpower ini. Kita lihat bersama-sama ya. Semoga aja musuhnya layak gitu, kuat gitu loh. Karena aku tidak suka melawan musuh yang lemah-lemah. Harus yang kuat guys. Let's go. Wah, serem banget guys. Ini kekuatan the real, kekuatan setan ya. Oke, kita akan cari. Ayo. Kita lawan siapapun guys. Kalau bisa sih monster sih. Jadi sama-sama ada kekuatan. Oke, maju Boboiboy. Let's go Boboiboy. Ayo Boboiboy. Akhirnya muncul juga guys. Ini dia musuh bebuyutannya. Ini adalah monster Ultraman apa sih namanya, aku lupa. Belial. Oke. Besar banget dia guys. Apakah kita bisa mengalahkannya menggunakan Boboiboy kegelapan yang kecil ini? Apakah bisa guys? Oke, saatnya kita mengeluarkan kekuatan kita juga guys ya. Ayo kita serang dia guys. Kita bisa terbang ternyata ya, karena punya sayap. Oke, pertarungan raksasa melawan Boboiboy yang kecil ini. Tapi ini Boboiboy kegelapan cuy, jangan dianggap remeh. Kita bisa mengatasi ini. Kita serang. Rasakan. Itu saja kah? Mana kekuatanmu? Mengamuk dia guys. Ditantang mengamuk dia. Kita maju lagi guys. Kita serang. Ada kodamnya juga guys. Kodam apa itu tadi? Masih belum mempan guys serangan kita. Kita harus keluarkan kodam selanjutnya sepertinya ya. Oke, ini dia kodam api. Nice. Dia tidak bisa menyerang kah? Dia mau maju. Kita tebas. Masih belum mempan. Lagi sekali lagi dari kepala. Kita pecahkan kepalanya dan langsung KO guys ya. Itu dia guys. Simulator. Dan mari kita cari lagi creepypasta di map Sakura School Simulator ya. Ini kolaborasi Stumble guys dengan Sakura School Simulator guys. Cuman ini ya hanya ada di channel Rudy WFA saja gitu. Oke, kita akan coba mencari hantu di sini lagi ya, karena di sini banyak hantunya, hantu berbagai jenis hantu guys. Kita coba cari ya. Pertama-tama kita cari dulu jejak hantunya, entah itu korban ya, kayak mayat-mayat atau ada peti atau ada kuburan atau ada apa gitu. Nah, di dekat-dekat situ biasanya kan ada hantu sih. Oke, di sini sama seperti sebelumnya ya. Maksudnya tuh
mapnya ya kayak di game Sakura, cuman dia nggak terlalu luas dan agak aneh gitu sih, agak aneh sih menurutku sih, tapi mirip lah ya, lumayan mirip lah, walaupun nggak luas-luas banget gitu. Aku pengen bersandar cuman nggak masuk frame nanti mukaku ini. Oke, maju, aduh gatal hidungku. Oke, maju lagi. Kita lihat-lihat belok sini. Nanti cuman segini doang guys, ini udah paling pojok aku ya. Nggak ada lagi tuh, sebelah sana cuman lautan itu. Lautan atau langit, nggak tahu juga sih. Pokoknya tidak luas lah ya, tapi ini udah cukup guys. Namanya juga map rahasia ya. Kalau pengen kayak Sakura School Simulator, ya main aja Sakura School Simulator. Jangan main ini dong. Oke. Kita maju lagi. Oke, bunga sakuranya bermekaran. Aku melihat ada mayat seorang perempuan, guys. Ada perempuan. Oh my god, perempuan anak sekolahan ini. Siapa ini? Sakura kah dia namanya? Shizuka jangan-jangan namanya ya, atau Ino atau Hinata, guys. Wah, kelihatan celana dalam. Astagfirullah, tidak boleh kita melihat di bagian situ, guys. Oh my god, kok ini meninggoy semua ini orang-orang, guys? Kenapa ini? Ini tanda-tanda ada yang menyerang mereka ya. Oke, berbahaya sekali nih. Pasti ada sesuatu di sini, ada hantu pasti di sini. Kita coba cek dulu ini. Terbelah, guys. Hantu macam apa yang membelah korbannya, guys? Serem banget. Oh my god, ternyata ini adalah hantu teke-teke Boboiboy. Iya, Boboiboy, guys. Kok ada Boboiboy di sini sih? Aku baru sadar tadi pantas dia kayak topi Boboiboy. Memang Boboiboy, guys. Oh my god. Oke, tenang Rudy, tenang. Hampir kabur. Wah, di sana ada itu, guys. Apa itu? Bawang gak itu? Gak tahu juga, guys. Kayaknya itu bisa kita pakai deh. Loh, belum sampai, guys. Kita belum sampai ke bawang merah ya. Udah ditebas duluan. Kalah kita ini jadinya ya. Terbelah kita ini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, guys. Aku sudah menggunakan skin Boboiboy versi teke-teke. Boboiboy berubah menjadi hantu teke-teke. Pribadi ini kocak sekali, sekocak-kocaknya ya. Tapi ya, not bad, no problem. Yang penting skin baru dan skin yang unik dan aneh. No problem sih, no problem guys. Kita akan coba skin ini di maps Pipot Push aja ya. Kita coba ya, kita coba seperti apa kekuatan tebasannya. Apakah menarik? Kita let's go, kita coba guys. Let's go. Kita coba menebas peserta-peserta di map Pipot Push ya. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 peserta. Semuanya kita tebas pokoknya. Tidak ada ampun guys, tidak ada ampun ya. Tidak ada belas kasih kita di sini. Kita semuanya kita hantam rata ya. Kita coba ini 3 orang. Oke, mantap ternyata, mantap. Kita coba lagi, maju lagi. Oke, tenang, kita coba ini menebas ini. Oke, kena satu doang. Tersisa 3, kita coba menebas 3-3-nya ya. Jadi hantu teke-teke ini hantu dari Jepang, guys. Cuman ini kepalanya jadi Boboiboy ini. Kayaknya nge-lag ya, tapi unik lah. Bagus buat di thumbnail, di clickbait tampaknya bagus ya. Karena ini Boboiboy gitu loh. Oke, kita sudah mengalahkan semuanya dan saatnya kita kembali lagi ke finish, guys. Langsung saja ke finish tanpa basa-basi ya. Karena hari ini aku upload beberapa video, jadi aku harus syuting lagi. Untuk konten selanjutnya mungkin ada 4 video atau 5 video hari ini, guys. Oke, kita maju sini. Lompat sini. Mantap. Maju. Dan yap, kita berhasil lolos ke babak selanjutnya. Enggak sih. Sudah menggunakan skin rahasia aku. Ini adalah skin rahasia Boboiboy lagi ya. Sudah cukup lama aku tidak menggunakan skin rahasia Boboiboy dan seperti yang kalian lihat di sini tak ada siapa-siapapun ya. Hanya ada aku saja.
Oke, kita akan coba mencari creepypasta apa di game Stumble Guys kali ini menggunakan skin Boboiboy. Apakah ada creepypasta baru lagi yang cukup seru untuk kita lawan, guys? Di sini aku bisa berubah-berubah ya. Jadi aku punya beberapa elemental Boboiboy. Walaupun aku belum punya yang terbaru, katanya ada Boboiboy Sorry dan Boboiboy apalah lagi itu. Aku tidak punya, guys. Aku punya Boboiboy yang lama-lama aja. Dan ini apa ini, guys? Di tengah ini ada apa ini? Ada item-item ini apa ini? Apa ini? Gak ada siapa-siapa kok di sini, guys. Apa itu, guys? Aku melihat ada sebuah peti berbentuk lob, peti atau kotak atau apa sih? Aduh. Ayo kita coba cek bersama-sama ada makhluk apa di dalam sana. Apakah ada makhluk yang aneh di sini? Kita coba cek ya. Oke, tenang, tenang. Apa ini, guys? Papan doang ini. Peti ya? Peti mati nih, guys. Oh my god. Ternyata ini, guys, ini hantu kuyang, guys. Hantu kuyangnya ada kekuatannya dong. Oh my god, ini hantu kuyang Boboiboy ya. Oh my god, oh my god, oh my god. Di sini kita akan coba menghindari beberapa. Gila, guys. Ternyata kalau Boboiboy jadi kuyang, dia masih punya kekuatan lewat mata loh, ada lasernya, guys. Oke, tenang, jangan panik. Kita berubah, guys. Ini dia skin Boboiboy Solarku. Oke, kita bisa terbang di sini, sama-sama bisa terbang, dan jangan kau pikir kau bisa kabur dari serangan Boboiboy Solar ya, karena kita kecepatannya seperti kecepatan cahaya, guys. Kita coba serang. Kembali kau, Dede, kembali kau sana, mati lagi, mati dua kali kau ya. Oke, kita berhasil mengalahkan hantu kuyang Boboiboy dengan sangat-sangat-sangat mudah, dan kita langsung ke finish karena aku pengen coba skin hantu kuyang Boboiboy ini ya. Kayaknya cukup seru sih, seharusnya ya. Jadi, let's go, kita coba, kita cari tahu, guys. Oke, ini dia skin Boboiboy kuyangnya, seperti biasa doang ya. Tidak ada yang menarik, cuman Boboiboy, kepala Boboiboy, mata merah, dan ada organ-organ. Dan kalau kalian tanya kenapa bentukan mukanya seperti ini, bentukannya ini versi Stumble Guys ya, jadi bukan versi kartun animasi, kartun yang ya kalian sering tonton. Ini versi Stumble Guys, jadi wajar kalau kepalanya kotak macam ini. Dan ya, kita akan coba bagaimana. Ini simple doang sih sebenarnya sih, kita cuman aku cuman pengen coba aja apakah ini bisa dipakai atau tidak di map Stumble Guys yang normal gitu loh. Kalau bisa ya mantap, kalau tidak ya ya udahlah ya. Ya cuman bisa jadi musuh doang, guys. Oke, kita langsung aja ke Mappy Potbus, kita coba melawan beberapa peserta dengan pakai skin ini. Let's go. Oke, guys, seperti yang kalian lihat di sini aku serem gak tuh? Serem gak tuh? Oke, kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 peserta, guys. Ada 5 peserta ya. Kita akan coba terbang saja ya. Kita coba terbang saja. Ini tidak usah mengeluarkan kekuatan, guys, karena musuhnya pun tidak begitu kuat-kuat banget. Jadi aku hanya akan terbang. Tapi kecepatannya ternyata tidak secepat yang aku kira ya. Aku kira dia bakal bisa shoot karena dia akan terbang ya, tapi ternyata gerakannya cukup lambat sih. Tapi no problem, no problem. It's okay, guys. Oke, okay, maju. Oke, okay, lambat banget sumpah, tapi nggak bisa kekejar sih karena kita terbang ya. Tapi tetap lambat gitu loh. Kukira dia bakal kayak tadi, karena kalian lihat aku tadi pakai Boboiboy Solar itu kan langsung set gitu. Enak nih kalau digoreng nih ke organ dalamnya nih, jadi jeroan, guys. Jeroan Boboiboy. Oke, selain Ibo mulai mengejar kita, tampaknya dia sudah menghabisi peserta yang lain ya. Jadi kita nggak usah capek-capek, kita langsung saja. Ayolah, lambat kali nih, guys. Dia nggak bisa ngejar sih, tapi greget aja gitu. Terbang kok lambat kalau terbang, seharusnya cepat dong. Oke, kita sampai ke garis finish dan ya. Dan
Oh my god, ini adalah gambar kolosal dan kita sedang berhadapan langsung dengan kolosal Titan. By the way, aku pakai skin Agent Ali versi Elemental Boboiboy dan seperti yang kalian lihat di sini ya, aku punya banyak sekali skin Elemental Agent Ali yang mana kekuatannya adalah pergabungan antara Boboiboy dan juga Agent Ali, guys. Oke, kita pakai yang api dulu. Kita akan membantai kolosal Titan raksasa ini menggunakan kekuatan Agent Ali bergabung dengan Boboiboy api. Tidak kena, guys. Tidak kena, bukan tidak kena sih, tidak mempan ya. Kita serang lagi yuk, kita coba lagi yuk. Kita pakai yang Agent Ali versi air, apakah bisa? Kayak mandi aja, kolosal Titannya kayak mandi aja, guys ya. Masih tidak mempan juga. Tampaknya aku akan menggunakan Agent Ali Elemental Fusion ya, Fusion Glacier deh. Kita coba yang Glacier aja. Kita akan menggunakan golem kita untuk melawan kolosal Titan yang raksasa ini, guys. Kita akan membantai dia. Let's go. Oh, tidak, tidak. Baru saja kita mengeluarkan golem menggunakan Agent Ali Glacier, tapi langsung dihajar, guys. Kita pakai langsung aja ya, kita pakai solar saja untuk membantai. Come on, Agent Ali solar membantai Titan. Apakah mempan? Apakah mempan? Apakah Agent Ali kita mampu mengalahkan? Tidak mampu, guys. Tidak mampu. Tampaknya tidak mampu ya. Oke, menghindar, menghindar. Hampir saja terbaca seranganmu, wahai kolosal Titan. Kita kabur dulu, guys. Kita kabur dulu. Ini dia, ini dia. Kita kabur, kita kabur, kita kabur. Rasakan. Tidak mempan ya. Kayaknya kita bakal menggunakan skin itu aja deh. Oke, entahlah apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Aku juga tidak tahu. Kita langsung pakai Supra aja. Kita bantai langsung ya, menggunakan Agent Ali Supra. Oke, ini dia, guys. Sangat keren banget jurusnya ya. Tuh. Ini bukan Bobo ya. Ini adalah Agent Ali versus Supra, guys. Membantai, membantai, dan membantai pokoknya kita ya. Oke, meninggal dia, guys. Dia meninggal. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apakah sudah mati-mati. Sudah ya, berhasil kita menang ya. Oke, kita berhasil memenangkan pertandingan kita melawan kolosal Titan. Loh, 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 loh. Kok ada? Kok ada? Eren? What? Apa yang baru saja terjadi? Ada Eren, guys. Jangan-jangan kita akan melawan Eren. Oh, dia mau berubah, dia mau berubah. Oh, dia pakai. Oh my god. Oh my god. Ada Titan Eren di situ. Kita pakai Glacier aja kali ya. Ya, kita kayaknya pakai Glacier aja untuk mengalahkan Titan Eren. Ini adalah attack Titan ya. Seharusnya sih lebih lemah sih, seharusnya, karena dia ukurannya kecil. Nah, ini kita lebih sudah cukup kayaknya. Golem-golem Agent Ali Glacier kayaknya udah cukup untuk mengalahkan dia. Aduh, tidak mempan, tidak mempan, tidak kena sih. Oh, 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 jago dia, guys. Jago berkelahi dia ya. Dia kecil-kecil lincah. Oh. Dia kecil-kecil lincah ya. Nah, kena juga akhirnya. Oleng dia, oleng dia, oleng dia. Oh. Tendangan apa itu, guys? Tendangan taekwondo itu dia pakai ya. Oke, meninggal kita. Oke, it's okay, guys. It's okay. Kita akan menggunakan solar kayaknya cukup ya. Gak usah, kita nggak akan pakai Supra ya. Kita akan pakai Agent Ali solar aja untuk membantai dia. Oke, kita serang. Oh, tidak, tidak mempan, tidak mempan, tidak mempan, guys. Santai kawan, santai. Jangan terlalu terburu-buru Anda ya. Slow, slow, slow. Oke, dia mulai mengejar, dia mulai mengejar. Kita serang. Tidak kena, guys.
Kabur, 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 kabur. Oke, 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 oke. Di mana dia? Di mana dia? Ah, ini dia guys. Kita akan mencari titik butanya dan kita akan serang dia dari belakang sampai terkapar ya. Kita akan menggunakan teknik genius menyerang dari titik buta supaya dia tidak bisa menghindar dan tidak bisa menangkis, dan inilah dia guys. Kita langsung serang menggunakan agent Ali Solar. Apakah langsung mempan?